Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Gala rabbi israh li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Wa qala Allah ta'ala fi qul'anil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attakullaha waqtahu ilayhil wasilah, ila akhirul ayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, al ulama umana'ur rasul. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa nahnu minasy syahidin syakirin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, wabil khusus duriyah, keturunan, anak cucu, menantu, semuanya dari Al-Mahfurlah Kiai Haji Dimyati, terutama yang saya muliakan dan saya cintai Kiai Haji Tohawi Romli, matallahu fituli fi hayati fi siha wal afiyah, dan saudara-saudaranya Kiai Iim, Kiai Uus, dan semuanya. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati para alim ulama semua, para kiai, para asatid yang semuanya hadir di sini, mudah-mudahan kehadiran antum semuanya menjadi keberkahan di tempat ini. Dan yang saya hormati hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketahuilah yang tadi disampaikan oleh Kiai Iim tadi, ini manusia-manusia yang sudah dikenal di langit, yang Allah sudah kenal, malaikat sudah kenal di langit. Beda sama kita. Kalau kita mungkin tidak dikenal di langit, terkenalnya di dunia saja. Kenapa? Ada satu athar mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala cinta, idza ahabballahu abdan, ketika Allah cinta kepada sesuatu hambanya, nada Jibril, maka Allah memanggil Jibril alaihi salatu wassalam, gala ya Jibril inni uhibbu fulanan fahibbuhu, wahai Jibril, saya cinta kepada seorang hamba, maka cintailah dia. Thumma, kemudian nada Jibril ila ahli sama, lalu Jibril memberitahukan kepada para ahli langit, fagala ya ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu, sesungguhnya Allah telah cinta kepada seorang hamba, maka cintailah orang tersebut. Summa yudha'alahu gobul fil ard. Kalau sudah dicintai Allah, sudah dicintai malaikat, dikenal Allah, dikenal malaikat, summa yudha'alahu gobul, maka manusia tadi, orang tadi, wali tadi diterima di dunia, terkenal juga di dunia, apalagi di langit. Mohon maaf, saya belum kenal sama Kiai Dimyati, tetapi ini karena desakan rohani, ya, saya ingin berwasilah, kepingin dekat dengan Allah, kepingin jadi manusia yang dikenal Allah, maka saya hadir di acara ini. Saya yakin Anda juga banyak kita belum kenal Kiai Dimyati.
Saya lihat yang muda-muda belum tentu kenal. Termasuk Al-Mahfurullah Kiai Haji Uci Turtusi. Mudah-mudahan kita berwasilah dengan mereka, maka kita juga akan dikenal Allah dan para malaikatnya, sehingga kita dijadikan orang-orang minas solihin. Amin ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka hidup di dunia bukan untuk dunia. Hadirin, sibuk mereka bukan seperti kita. Kita ini repot dengan yang lain, kadang melupakan akhirat. Mereka ini berjuang, berdakwah, dan kesehariannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mendapatkan kesuksesan, kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana disebutkan di dalam kalam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, mengatakan ulaika abdalul ubrisu, ulaika abdalul ubrisun nabi fi khairi ummati. Kadang-kadang Allah itu menampakkan hamba di bumi ini, abdal-abdal ini, karena apa? Karena kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka dikenal? Kenapa Allah menampakkan mereka? Ibadun kiramun, mereka adalah manusia-manusia yang mulia. Asarallahu rabbahum wa asarahum wahtasahum bil wilayah. Mereka setiap hari mengutamakan Allah daripada segalanya, mendahulukan Allah daripada dunia. Datang ke majlis ditinggal TV-nya. Kadang siang banyak yang tidur, dia mengajar ngaji. Kadang manusia malam tertidur, mereka bangun malam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapat kekhususan menjadi wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Karena apa? Mengutamakan Allah daripada dunia. Pernah terjadi, saya cerita ini, diuji satu ulama besar, aulia besar, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersik, Kutub Gersik. Ini yang diceritakan oleh Habib Muhammad bin Hud As-Segaf Pasuruan. Ditulis, pernah beliau berziarah ke Sayyid Ahmad Ainul Yakin. Biar Anda yakin, mereka ini tidak ada kecondongan kepada dunia sama sekali. Berziarah ke Sunan Giri, Sayyid Ahmad Ainul Yakin berziarah didampingi satu muhibbinya, seseorang yang kaya waktu itu. Maka ketika duduk di kuburannya Sunan Giri tadi, ketika Al-Habib Abu Bakar membaca surat Yasin, tahu-tahu di kuburan tadi keluar uang, segebok uang keluar. Kalau kita ziarah nggak pernah dapat uang, karena yang kita pikirkan dulu kepingin dapat uang, nggak bakal dapat uang. Kalau Habib Abu Bakar tidak. Maka keluar satu gebok uang tadi, lalu muhibbinya mengatakan, ya Habib, ranagit atau fulus, duit ya Habib. Habib Abu Bakar tidak menggubris, tetap ngaji surat Yasin, diteruskan. Habib, duit ini Habib. Diam saja Habib Abu Bakar sampai selesai. Maka setelah selesai, dia mengatakan kepada orang tadi, wahai fulan, kita di sini tidak mencari dunia. Wala matalibud dunya wala matalib as-silfiyah. Kita ke sini bukan cari dunia atau hal-hal yang receh yang tidak ada urusannya dengan akhirat. Walakin matalibuna kulluha uluwiyah. Tetapi yang kita cari adalah yang ingin, yang kita pangkat yang tinggi, yakni keberkahan, sebagaimana orang tersebut atau wali tersebut dikenal Allah. Jadi kita mencari keberkahan dari wali tersebut. Maka orang tadi kecewa, hadirin,
Hai Abu Bakar, ditinggal uang satu gebok tadi. Kita bayangkan kalau kita berziarah dapat uang satu gebok, kira-kira kita bawa pulang gak ini? Dikira hasil gobul hajatnya ya. Kalau Abu Bakar tidak, sesuai dengan omongannya, tidak mencari dunia, maka ditinggal pulang. Si Muhyiddin tadi cerita tadi sama teman-temannya, diundang semua, diteleponi semua temannya, datang kamu ke rumah saya barusan berziarah ke Ainul Yakin Sunan Giri, ada uang keluar ketika Habib Abu Bakar berziarah dengan saya, ayo kita ke sana, kita ambil uangnya. Ini orang tamak sudah ya, berangkat ke sana ke kuburannya Ainul Yakin. Datang ke sana, ternyata memang masih ada gebokannya, cuman dilihat isinya bukan duit hadirin, tetapi batu. Kaget, loh tadi duit, mana duit, ini tadi duit. Maka saking tamaknya itu meskipun jadi batu masih diangkat dibawa pulang, dikira mungkin batu yang berharga. Inilah kita, ketamakan kita beda dengan para aulia, para orang-orang solihin. Maka mereka pantas dikenal Allah, pantas dikenal orang-orang di langit. Sebagaimana Abuya Demyati, ya, kita lihat bagaimana perjuangannya. Buahnya sejak kita kelihatan majlis ini besar dan diteruskan estafet kepada putra-putranya. Barusan Abuya Uci Tuptusi telah meninggal, diteruskan oleh putranya Kiai Haji Tohawi, Kiai Iim, semuanya estafet semuanya. Ini adalah buah atau natijah daripada orang-orang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas mereka sudah bahagia di dunia, dipastikan mereka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersama mereka. Amin ya rab. Saya perlu kayak ketahui, surga ini bukan punyanya satu kelompok. Surga ini bukan milik punyanya satu kaum atau organisasi. Bukan punyanya kiai, bukan punyanya Habib. Surga itu wa uzlifatul jannatu lil muttaqin. Diciptakan surga ini kata Allah untuk orang-orang yang muttaqin, yang ingin jalannya sesuai dengan jalannya Abuya Demyati, sesuai dayanya dengan Abuya Uci, terus menerus sampai kepada kakek-kakeknya, sampai kepada salafnya, sampai kepada sahabat, sehingga sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masuk golongan orang-orang muttaqin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal. Hadirin, saya tadi sebutkan ayat bahwa kalau kita ingin tambah beriman kepada Allah, ingin tahu jalannya Allah, maka carilah wasilah. Maka saya tadi ngomong saya tidak kenal dengan Abuya Demyati, tapi saya ingin mendapatkan keberkahan dengan berwasilah datang ke tempat ini. Mudah-mudahan wasilah kita semua ini sampai kepada mereka. Ada satu cerita, wasilah ini penting hadirin. Kita datang harus punya niat yang baik, berwasilah kepada orang solihin. Jangan di hati Anda ada kebencian kepada seorang yang soleh. Hati-hati, awas. Kata Abul Hasan As-Sadili, "Idza ra'aitu nafsaka mu'ridatan min ahlillah fa'lam." Ketahuilah, kalau kamu di hatimu ada kebencian dengan ahlinya Allah, ada kebencian dengan orang-orang walinya Allah, fa'lam fa innaka mardudun min babillah, ketahuilah bahwa kalian atau manusia tadi terusir daripada rahmatnya Allah, naudzubillah. Maka jangan sampai hati kita punya hati yang tidak baik dengan orang-orang soleh, kepada siapapun. Husnudzon billah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik. Allah saja berprasangka baik kepada manusia, apalagi kita manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka saya lanjutkan tadi masalah wasilah ini. Ada satu cerita mungkin sudah banyak dengar. Diceritakan satu kota di satu negeri itu
musim kemarau. Musim kemarau. Dan kemaraunya panjang sekali sehingga saking panasnya tidak ada pohonan satu yang tumbuh. Bahkan sampai diceritakan tanahnya pun pecah karena saking panasnya. Maka serentak orang kota tersebut atau orang kampung tersebut berkumpul dengan para ulama, para alim ulama berserta penduduk kampung tersebut untuk sholat minta hujan. Maka dilaksanakan di satu tempat atau lapangan tadi sholat istisqa minta hujan. Setelah sholat mereka berdoa kepada Allah, ya Allah datangkan hujan, ya Allah datangkan hujan, ya Allah. Tetapi nihil hasilnya, tidak didatangkan hujan, tidak ada hujan sama sekali. Maka mereka bingung, bagaimana ini, kita sudah usaha, sudah sholat minta hujan. Maka satu orang mengatakan, sholat lagi saja, jangan sekali kita lakukan lagi sholat sholat minta hujan. Maka dilakukan lagi seperti itu, sholat minta hujan, kumpul di lapangan dengan para alim ulama. Setelah berdoa, apa datang hujan? Tidak ada datang hujan. Sudah dua kali sholat minta hujan, tapi Allah enggak pernah kabulkan orang-orang tersebut. Maka kata mereka, mungkin kita ganjili saja sekali lagi, tiga kali, karena Allah suka ganjil. Maka mereka melakukan lagi sholat minta hujan sampai tiga kali. Mereka berdoa luar biasa sampai menangis kepada Allah supaya datang hujan. Tetapi hasilnya tetap nihil hadirin. Sampai tiga kali minta hujan tidak dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan doa mereka. Padahal ada alim ulama, pada orang soleh. Maka mereka tawakal sudah, melepaskan diri, sudahlah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ikhtiar salat minta hujan, berdoa kepada Allah. Ini ikhtiar kita, cukup. Maka hadirin, Allah mengirim lain. Datang seseorang yang mereka tidak kenal. Seseorang yang bukan siapa-siapa. Seseorang yang mungkin bukan orang-orang soleh, orang biasa saja. Maka masuk dalam kampung tersebut atau kota tersebut, heran, ini kemarau kok panas betul, tidak ada tumbuhan. Maka orang tersebut menegur kepada orang kampung tadi, wahai fulan, ini kampung kamu panas banget. Kata dia, betul, memang tidak ada hujan, bertahun-tahun tidak ada hujan. Maka orang tadi mengatakan, kenapa kamu tidak sholat minta hujan? Maka orang tadi mengatakan, wahai fulan, kami sekampung ini sudah tiga kali sholat sholat minta hujan ini dan berdoa kepada Allah, tidak diturunkan hujan. Maka apa jawab orang tersebut? Kalau begitu, bolehkah saya berdoa untuk minta hujan? Maka dijawab orang kampung ini, ya terserah, kamu silahkan berdoa, gak ada yang ngelarang kamu. Orang tersebut mengatakan, kalau saya berdoa, kamu amini ya. Siap, saya amini. Maka doanya pendek hadirin. Maka langsung dia menengadahkan tangan. Ya, dia berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ma firras itqi haula'in nas. Ya Allah, berkat di dalam kepala saya, turunkan hujan ya Allah. Maka mereka mengatakan amin. Subhanallah, enggak lama langsung keluar mendung. Tidak lama mendung, langsung hujan hadirin. Ini doa luar biasa kabul. Maka orang-orang kampung tadi heran. Doa sedikit tapi kabul. Tapi apa kata dia, kok doanya pakai di dalam kepala kamu apa? Maka ditanyakan, wahai fulan, doa kamu tadi menyebutkan apa yang ada di kepala saya. Saya tanya, apa sih ada di kepala kamu? Naam. Ya. Inna sesungguhnya
fi hadzal ras, di kepala saya, ainain, saya simpan dua mata saya di dalam pikiran saya, di dalam batin saya. Apa? Ra'aitu Abu Yazid Al-Bustami. Saya pernah melihat sekali Abu Yazid Al-Bustami, maka saya berwasilah supaya kampung ini dapat hujan. Melihat saja, sekali saja Allah kabulkan berwasilah kepada orang-orang soleh, maka pantas mereka ini terkenal di langit. Hadirin, maka mari saya ajak kita berwasilah kepada orang-orang soleh, ya, supaya apa? Supaya hajat kita kabul. Jangan sia-siakan datang ke sini. Ini majlis yang luar biasa, majlis yang katanya athar, ya, dzikrus solihin, tanzilur rahmah, mengingat orang soleh, mendatangkan rahmatnya Allah. Fa'lam fa'innaka, ketahuilah kalian semua, waqifun bibahri rahmatillah, kita duduk di pintu rahmatnya Allah. Maka yakinlah, kalau sudah duduk di pintu rahmatnya Allah, tidak satu pun doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Doanya jangan dunia saja, doanya juga akhirat. Kalau kita kan bingung dunianya saja, banyak di akhirat dulu. Nanti kalau doa di akhirat, dunianya ikut. Yang gak punya istri, yang juga apa, yang belum kawin, minta duduk di sini, ya Allah, mudah-mudahan saya berwasilah kepada dua wali ini, kekasihmu Abu Yadim Yati dan Abu Yauci ini, supaya dapat jodoh yang solihah. Kok banyak amin? Pada tua semua ini, berarti pingin kawin lagi. Amin ya rabbal. Berarti pingin kawin lagi. Iya. Amin ya rabbal. Nekat ini, guys. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, karena masih situasi bulan Syawal, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lan batin. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadikan wasilah kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang pecinta-pecinta orang soleh, dan kita dijadikan orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terakhir, enggak usah panjang-panjang, udah malam. Iya, saya juga baru datang ini, cuma karena sudah saya tahtal amr, diperintah beliau harus bicara, ya sudah bicara seadanya, ya. Ini bicaranya orang puyeng ini, ya. Mudah-mudahan, ayo hati kita bersihkan daripada sifat yang tidak baik. Duduk kita karena Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita karena cinta kepada dua orang wali tersebut. Duduk kita karena mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semoga hari ini kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Hati kita bersih daripada sifat iri dengki. Setelah kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita berhari raya, hati kita bersih. Tidak ada satu pertengkaran, hasud di hati kita, iri dengki, hilangkan semua. Hati yang kotor hilangkan, karena kalau hati yang kotor tidak mungkin akan sampai kepada Allah, apalagi sampai kepada orang-orang saleh. Hadirin, mudah-mudahan yang hari ini masih tidak gembira, mudah-mudahan berkat wasilah para aulia Allah, berkah Abu Yadim Yati, berkah Abu Yauci Tutusi, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita semuanya. Allah sempurnakan hidup kita semuanya. Mudah-mudahan yang kurang sehat Allah sehatkan, afiah. Dan mudah-mudahan yang kesempitan rezeki kita berwasilah, mudah-mudahan ya Allah, berkatnya Abu Yadim Yati, berkatnya Abu Yauci Tutusi, lapangkan rezeki saya ya Allah, yang luas, yang banyak, yang berkah ya Rab. Mudah-mudahan yang jauh dari Allah, mudah-mudahan malam ini kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala.
yang kurang cinta dengan orang soleh. Mudah-mudahan hati kita tambah cinta dengan orang soleh. Dan insya Allah mudah-mudahan musibah, bencana diangkat, dijauhkan dari kita semuanya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan juga mati kita husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ya Rab, mudah-mudahan karena ini di pintunya Allah, saya mengharapkan semuanya yang hadir semuanya masuk surganya semuanya. Berkumpul dengan orang tua kita, bapak ibu kita, saudara kita, bersama alim ulama, bersama para habaib, wabil khusus duduk kita bersama Abuya Demyati, berkumpul kita dengan Abuya Uci, terus kepada semua orang-orang saleh, sehingga kita bisa berkumpul di surga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afat minal fitani. Allahumma jal jam'ana hada jamal marhumah, wa tafarrukan bihi tafarrukan ma'sumah, wa la tajal fina wa la ma'na syakiyan wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatiha. Ini yang bisa saya sampaikan, ada kesalahan dan kurang sopannya, mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat